Sedangkan untuk keseluruhan total tersangka teroris yang berhasil diamankan oleh Densus 88 Anti Teror Polri di 3 provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Riau, jumlahnya 17 orang. Yang mana 17 ini terdiri dari dua kelompok yang berbeda, yaitu Jemaah Islamiyah atau JI sebanyak 15 orang dan JAD, Jemaah Ansori Daulah sebanyak 2 orang. Rinciannya adalah kelompok JI dari Riau, tersangka SU alias E alias A. Sedangkan Sumatera Utara, AR alias K, SP, dan SY. Ada 3 tersangka. Sedangkan dari Aceh, ES, yang kedua RU, yang ketiga DN, yang keempat JU, 5 SY, 6 MF, 7 RS, 8 FE, 9 AKJ, 10 MH, dan yang terakhir tadi ke-11 MA alias AS. Sedangkan kelompok JAD dari Jemaah Ansori Daulah Aceh ada 2 orang atas nama inisial RI, yang kedua MA. Rencana tindak lanjut akan dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Kemudian Densus akan melakukan penggeledahan dan penyitaan barang-barang yang terkait dengan tindak pidana terorisme. Kemudian tentu melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap jaringan terkait, baik jaringan JI maupun jaringan JAD. Medcom.id, a part of Media Group Network.